ya jurnal Dedi untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen dan subscribe di akhir video ini. Nah, untuk uh, penginstalannya, Bapak Ibu bisa menginstal Filmora ini. Ini adalah Filmora uh, seri ke-10. Filmora ke-10 yang mana instalannya sudah bisa Bapak Ibu akses di dalam grup tadi sudah saya sertakan di dalam grup atau juga di dalam kolom chat. Begitu. Jadi langsung saja pada siang hari ini saya akan kita bersama-sama akan praktek menggunakan Filmora untuk membuat video pembelajaran. Nah, karena waktunya terbatas, kita akan buat sederhana saja sampai dengan ekspor video sampai jangan jadi video. Mohon izin Pak Hatta, saya akan langsung praktek ya. Oke okay, baik bapak ibu eh, silahkan jika yang sudah ada menginstal kalau ada pertanyaan boleh di langsung saja di kolom chat jadi nanti misalnya kita praktek ada yang ingin bertanya monggo dipersilahkan jadi silahkan bapak ibu yang sudah menginstal silahkan diklik ini wonder share filmora ini adalah tadi ke wonder share filmora kenapa saya menggunakan filmora karena ya itu tadi karena saya eh, nyam eh, karena saya menguasai dan saya nyaman seperti itu. Jadi intinya ketika membuat video, gunakanlah aplikasi yang kita kuasai begitu. Oke, selanjutnya saya akan klik Filmora. Nanti ketika muncul di awal, Bapak Ibu sudah klik dua kali, nanti akan muncul seperti ini. WonderShare Filmora. Nah, eh tapi sebelumnya jangan langsung Bapak Ibu untuk buat new project. Nah, tentunya kita sesuaikan dulu. Nah, ini ada select project aspect ratio. Nah, ini ada 16.9 widescreen, ada buat Instagram, ada bentuknya potret, standar cinema. Ini bisa dipilih. Biasanya standarnya jika kita ingin membuat video, maka kita gunakan 16.9 atau widescreen, layar lebar. Nah, ketika sudah dipilih, maka bisa kita langsung klik new project. Bisa kita langsung klik new project. Ini proses Silahkan, Bapak Ibu yang uh, sudah menginstal, silahkan. Mari kita sama-sama mengaplikasikan membuat video pendek dalam menggunakan Filmora. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah muncul tampilan Filmora awal di layar screen? Bapak Ibu, oke. Jika sudah, nah ini adalah tampilan awal uh, Wondershare Filmora. Ini adalah starting point-nya ketika kita akan mulai membuat video. Nah, tentunya ketika kita akan membuat video, kita harus punya aset terlebih dahulu. Aset apa ya maksudnya Mbak Ade ya? Aset itu bukan aset-aset uh, pribadi enggak, tapi aset itu berkaitan dengan apa yang akan nanti kita buat di dalam video. Bisa suara, bisa gambar, bisa animasi, bisa rekaman video kita seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Screen-nya nampak? Bagus, lanjut. Oke, lanjut ya. Nice. Oke, siap. Siap. Uh, saya lanjut. Nah, jadi saya kebetulan sudah punya beberapa aset yang kita bisa gunakan untuk latihan. Nah, jadi bagaimana nih importnya? Bapak-Ibu bisa memulai starting untuk mengimport aset-aset Bapak-Ibu yang berupalah misalnya suara atau rekaman video atau nanti Bapak-Ibu sudah uh, background-nya seperti apa, silakan Bapak-Ibu klik di sini. Drop your video clips, image, or audio here. Ya itu bisa diklik. Nah sekarang lalu bapak ibu pilih, uh, bapak ibu pilih di mana bapak ibu meletakkan aset-aset bapak ibu sekalian aset-aset untuk uh, merancang sebuah video. Ini saya sudah siapkan, oke saya letakkan di, ah ini aset latihan. Ini semuanya akan saya masukan ini misalnya ada background misalnya saya punya udah nyiapin editan untuk e, layar de, gambar depan gitu ini saya pilih lalu saya cari lagi yang lain yang mana ya kira-kira oh misal di dalam video pertama saya saya ingin masukkan bumper bumper itu kayak video awal video opening intro gitu silahkan ini saya kebetulan juga sudah ada lalu misal saya ingin di video saya nanti ada instrumen lagu boleh saya klik juga saya pengen juga di dalam video nanti ada logo-logonya. Boleh seperti itu, ini saya juga kebetulan. Saya sudah punya kebetulan, saya juga punya animasi. Kebetulan saya juga sudah membuat animasi. Saya buat, e, saya masukkan. Jadi, lalu gambar-gambar e, yang saya pilih dari Google atau dari peramban lainnya, saya juga pilih. Dan jangan lupa video kita, video kita hasil e, syuting gitu. Misalnya, ini semua saya pilih. Kemudian setelah itu setelah di copy jangan lupa di open. Nah nanti seluruh aset bapak ibu seluruh aset bapak ibu akan masuk di dalam uh, ini di dalam wondershare atau tugas-tugas uh, tugas yang bapak ibu akan buat. Ya setelah itu uh, kita akan mulai bapak ibu ini adalah bagian utamanya ketika kita akan memulai. Yang pertama kita membuat lapisannya terlebih dahulu. Uh, tapi buat dia, saya di awalnya pengen ada bumpernya dulu buat dia sebelum misalnya uh, ada lagunya dulu nih, ada intronya. Oh boleh, jadi kita pilih dulu nih Bapak Ibu. Jadi di dalam uh, importan aset yang sudah kita masukkan, kita pilih dulu yang pertama mana yang akan kita masukkan pertama. Kita bisa klik. Misal saya punya bumper, bumper rumah belajar contohnya. Nih saya. Caranya mudah, tinggal Bapak Ibu seret saja. Jadi dari atas ini eh, diklik, terus itu diseret ke bawah, diletakkan di bagian video. Nah, ini sudah akan muncul. Nah, munculnya akan seperti ini. Nah, apakah bisa disetel? Tentu saja bisa. Bisa bersuara, bisa. Nah, ini nanti akan bergerak. Nah, ini tahapan awal. Kalau bapak ibu ingin menginsertkan bumper sebelum eh, sebelum mulai masuk bapak ibu video mengajar bapak ibu sekalian. Nah, terus lagi misal Bu Ade, ini misalnya bumpernya kepanjangan boleh nggak dipotong atau bisa nggak dipotong bisa banget. Eh, bagaimana caranya? Nah, tentu saja misalnya di bagian akhir ini saya mau potong gitu eh, mau potong itu misalnya di bagian depan atau tengah atau akhir. Nah kita letakkan. Ini kan ada ada gunting ya, ada icon gunting. Nah ini kita tinggal letakkan. Nah sebelumnya diklik dulu videonya. Nah silakan setelah itu bapak ibu proses diklik saja. Nah kalau bapak ibu sudah klik guntingnya, ini berarti sudah tersplit. Nah jadi bisa kemungkinan untuk dipotong. Misalnya saya mau motong di bagian ini, ya jadi ini terpotong bagian sini dipotong. Bisa diklik dua kali di bagian yang akan dipotong kemudian. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ada patahan seperti ini. Nah, misalnya bagian ini akan dibuang, Bapak Ibu tinggal mengklik saja delete. Nah, maka sudah ada bagian yang terpotong dari bumper yang kita gunakan. Nah, begitu misalnya jika bapak ibu ingin mempersingkat waktu seperti itu lalu oh nggak jadi nggak jadi saya potong mau saya kembalikan aja bagaimana caranya bisa jadi bapak ibu tinggal akses di sebelah kiri itu ada undo nah silahkan nanti dikembalikan jika tidak ingin jadi memotong jadi perlu bapak ibu ketahui bersama bahwa di dalam Wonder Filmora ini ada banyak sekali uh, Tautan-tautan seperti media-media ini untuk bapak ibu menginsertkan aset-aset. Lalu audio di sini adalah eh, tempat eh, li library-nya untuk suara. Jadi perpusnya suara. Jadi ada beberapa suara. Kebetulan yang di seri 10 ini ada 174 suara yang bisa bapak ibu pergunakan sebagai background seperti itu. Kemudian ada titles apa fungsinya titles titles itu biasa dipergunakan untuk jika bapak ibu ingin memberikan nama atau misalnya mau memberikan teks nah ini menggunakan titles kemudian ada transition jadi transition ini lebih kepada perpindahan antara video, eh, gambar atau video yang satu ke slide berikutnya seperti itu begitu pula dengan efek nah saya langsung saja ini pada kita sudah sampai ke insert bagaimana insert yang pertama insert e, bumper gitu selanjutnya lanjut nih Bu Ade bagaimana kalau mau mulai masukkan e, video Oke kita akan mulai jadi kita bisa pilih Bapak Ibu e, gambar ini gambar boleh diambil dari internet atau Bapak Ibu membuat sendiri backgroundnya yang bisa dipergunakan ini saya coba ambil dari internet dari pencarian Google. Ini uh, saya pengen backgroundnya itu ceritanya nampak kelas. Nah, ini bisa nih. Nah, seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu munculkan seperti ini. Oh, jadi kelihatannya saya tampak di depannya papan tulis. Nah, seperti itu. Lalu, apakah ini bisa dipanjangkan? Tentu bisa. Ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini kan masih pendek. Jadi, bisa dipanjangin gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah. Lalu... Nah, ini sudah Bu Ade. Terus bagaimana kalau misalnya saya ingin menginsertkan e, logo begitu. Logo, logo dulu nih. Misalnya mau ditambahin logo gitu, logo Kemdikbud. Bisa apakah apakah bisa Bu Ade? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Kita cari dulu misal ada logo Kemdikbud. Kita ambil satu. Lalu seperti biasa kita turunkan ke bawah. Ke atasnya ini kita paskan sesuai dengan uh, oh ini ada ada enggak PNG. Nah, maka uh, satu hal lagi Bapak Ibu penting sekali bagi kita untuk ya kalau kita membuat gambar atau mengambil gambar dari pencarian, maka carilah yang berbentuknya PNG. Kenapa harus PNG? Karena agar memudahkan, Bapak Ibu tidak perlu remove background-nya, jadi bisa langsung membaur di background yang sudah Ibu Bapak punya. Nah, Contoh seperti ini, misal ini saja yang sudah eh, PNG. Gitu. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini sudah otomatis PNG. Saya geser dulu. Nah, jadi ini tinggal. Nah kalau sudah PNG, Bapak Ibu enak, udah tinggal menyesuaikan, diperpanjang atau diperpendek, disesuaikan logonya. Nah ini mudahnya kalau kita menggunakan uh, gambar format gambar yang PNG, jadi sudah bisa langsung membaur dengan background yang Bapak Ibu miliki. Nah ini misal seperti ini, ada background rumah, uh, ada logo rumah belajar yang PNG. Nah lalu saya ingin letakkan di mana? Oke deh, letakkan di sini, di atas papan tulis. Oke. Nah jadi ini. Uh, sudah masuk, Bapak Ibu. Logonya jadi sudah bisa terinsert di dalam background yang Bapak Ibu buat. Nah, lalu saya coba putar. Nah, loh, tapi kok selanjutnya hilang? Bag, uh, logonya tentu saja karena logo yang kita buat hanya sebatas ini pendek. Nah, untuk memperpanjangnya agar semua uh, slide-nya bisa kena, maka Bapak Ibu bisa menariknya sampai dengan batasnya misal sampai dengan sini oke nah jadi e, logo ini akan membersamai terus background yang ada nah ini selanjutnya adalah e, kita akan mulai masuk ke bagaimana insert video bapak ibu jika ada pertanyaan boleh ya langsung di chat saja nanti akan diakomodir jadi kita interaktif saja jadi kita langsung berpraktek jadi menghindari ngantuk ya pahata siang siang nah selanjutnya adalah kita ini yang penting bagaimana menginsertkan uh, video nah ini yang penting nih video ini saya contoh punya contoh ada saya punya contoh video oke okay. nah ini saya tambahkan di video nah loh kok videonya numpuk bu ade nutupin uh, background sama logonya ini gimana ngilanginnya oke okay. Kita, nah kita ini adalah sesi bagaimana menghilangkan backgroundnya dan memposisikan gambarnya sesuai dengan background yang kita buat. yang pertama adalah kita klik dulu nih videonya yang ada di layer ketiga. nah setelah itu bapak ibu bisa mencari icon-icon yang ada di atas waktu-waktu uh, ini ada tempat sampah, ada gunting, ada crop, ada speed, ada advanced tool color tools, lalu juga ada green screen. Nah, untuk menghilangkan background hijau saya ini, maka kita gunakan green screen. Oke, kita gunakan green screen. Kita klik. Nah, nanti dia akan otomatis hilang. Nah, seperti dulu. Saya ulangi dulu. Namun, sebelumnya, jika misal Bapak-Ibu menemukan video yang aduh kiri kanannya tuh ada orang nih mbak ade pengen saya crop bagaimana caranya? Nah bapak ibu sebelum di green screen bisa di crop dulu kiri kanannya bagaimana caranya? Sama bisa diklik videonya kemudian bapak ibu pilih crop muncul ya bapak ibu ya. Nah setelah itu eh, bagaimana? Apakah langsung ditarik mbak ade? Coba kita langsung kita tarik. Loh kalau kalau ditarik begini, nah tentu saja ada yang harus kita ingat bahwasanya rasionya kita sesuaikan. Ini ada tulisan original ratio. Jadi kalau kita ingin mengcrop sesuai dengan keinginan kita, maka kita gunakan custom. Nah, kalau kita sudah menggunakan custom, maka dia akan tercrop sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini udah pendek nih Bapak Ibu. Oke. Okay. Sudah pendek. Nah, tapi green screen-nya masih belum hilang. Nah, kita sekarang mencoba untuk menghilangkan green screen-nya. Bagaimana caranya? Kita mencari tulisan green screen. Nah, ini sudah mulai samar ya Bapak Ibu. Tapi masih ada sedikit-sedikit kaburnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, kita mainkan di bagian ini. Nanti akan muncul chroma key atau kunci chroma. Ada offset, tolerance, edge thickness, edge fitter. Nah ini silahkan dimainkan. Jadi agar supaya belakangnya sudah eh, background hijaunya itu hilang. Nah ini saya coba untuk memainkan warnanya supaya warna hijau di background aslinya adalah hilang. Kalau saya tarik terlalu ini, wah kembali lagi ke hijau. Tapi kalau saya mundurkan terlalu jauh, nah, jadi kita benar-benar ada penyesuaian di sini. Nah seperti itu otomatis background belakangnya ini udah hilang Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan saja. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa pendekkan, kita bisa besarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, meletakkannya sesuai dengan eh uh, yang menurut Ibu, Bapak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tentunya didasarkan juga dengan eh uh, apa ya? pas tidaknya peletakannya misal di sini ini pos posisi meja ceritanya mau membelakangi meja tapi kurang pas boleh kita letakkan di bawah sini juga nggak apa-apa seperti itu ini adalah sesuai eh, apa ya selera bapak ibu meletakkan videonya di mana yang jelas unsur estetikanya harus terpenuhi seperti itu ini karena kita contoh saja nah seperti itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian bagaimana membuat eh, Editing dengan menggunakan Filmora, lalu misalnya ini sudah saya playing. Mengenal nama-nama kendaraan dalam bahasa isyarat. Nah, ini masih panjang. E, lalu, bagaimana ini? Saya pengen motong supaya langsung ke e, bagian berikutnya. Jadi, untuk memotong, sama seperti kita memotong bumper sebelumnya, jadi bisa diklik. Lalu diklik bagian videonya, yang ada sayanya ini, video saya, video kita. Kemudian langsung saja di-trimming dengan e, gunting nih. Ada gunting ini, silahkan diklik. Lalu misal saya mau potong bagian setelahnya lagi. Nah, saya play lagi. Nah, ini mau saya potong. Misal saya mengisyaratkan mobil, ini mau saya potong. Pas berhenti di situ, kemudian diklik lagi e, icon gunting. Nah, maka di bagian pada saat mengucapkan mobil dengan isyarat mobil itu akan saya hilangkan. Selanjutnya langsung saja saya del. Nah, nanti dia otomatis akan mendekat, merekat seperti itu video-videonya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ini misal kita hanya mau sampai di bagian ini saja gitu. Kita sesuaikan, jangan sampai ada bagian yang berlebih atau tidak sama karena nanti tidak seirama perjalanan videonya. Nah ini misal sisanya masih banyak Bu Ade, mau Mbak Ade masih mau saya potong. Nah ini silahkan diklik lagi, kemudian bagian belakangnya silahkan di delete. Nah jadi video Bapak Ibu hanya sebatas pada background yang akan kita eh, yang sudah kita insertkan panjangnya. Menyinggal ini contohnya. Nama kendaraan dalam bahasa isyarat. Nah seperti itu. Oh. Hai nah begitu Bapak Ibu eh uh, mohon izin Apakah suara di dalam video saya terdengar enggak terdengar ya enggak kecil uh, uh, tapi terdengar Pak terdengar samar oh terdengar oke okay. terdengar bu terdengar oke okay, terdengar nah selanjutnya misal kok, eh, kok videonya eh, suaranya kecil sekali ya nah bagaimana cara mengatur volume video di dalam Filmora nah ini silahkan bapak ibu di pada saat video ini di bagian bawah video kita itu ada seperti equalizer ada seperti bergerak-gerak yeah.